Hari ini kita berada di tapak untuk program Gotong Royong Sungai Kim Kim sempena Hari Air Sedunia yang kita sambut pada 22 hari bulan Mac, dan sempena Hari Air Sedunia pada 27 hari bulan ini, Gotong Royong seperti apa yang kita adakan pada hari ini akan dilaksanakan di semua peringkat di negeri Johor ini. Pada Hari Air Sedunia ini, program Denai Sungai Kebangsaan, iaitu program di bawah Kementerian KASA, sebagai permulaan dilaksanakan di kawasan Sungai Kim Kim di Johor ini. Saya amat yakin dan percaya bahawa selepas ini Majlis Bandaraya Pasir Gudang akan sama-sama dengan jabatan-jabatan yang berkaitan untuk memastikan bahawa program Denai Sungai Kebangsaan ini adalah satu yang dapat melibatkan masyarakat setempat dan juga masyarakat secara amnya. Saya amat yakin dan percaya dengan adanya program Denai Sungai Kebangsaan ini adalah merupakan satu langkah untuk menjadikan kawasan sepanjang Sungai Kim Kim ini sebagai kawasan yang terjaga dan terkawal. Dengan 300 atau 400 lebih hari ini sukarelawan yang menyertai program Gotong Royong ini adalah satu tanda yang menunjukkan betapa prihatinnya pelbagai pihak terhadap pentingnya kita menjaga kebersihan sungai. Dalam program Denai Sungai Kebangsaan ini, kita mulakan di Johor yang matlamat akhirnya nanti 10,000 km, dan di Johor ini kita mulakan dengan 2,000 km sebagai langkah awal. Jadi ini adalah satu program yang cukup bermakna. Kerajaan amat serius untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini, kalau perlu sampai ke tahap kita mengambil tindakan undang-undang, maka perkara itu kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil langkah tersebut.